bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول هكذا بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap matan Al-Ajurumiyah seperti biasanya yang sudah sepakat disetorkan terlebih dahulu sebelum kita masuki alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' dua fi'il. Karena pertemuan sebelumnya kita telah membahas alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari', yaitu lam, lama, kemudian lamul amr wa du'a, la nahyah wa du'a. Adapun alam sama alama kita enggak masukkan, kenapa? Karena sama dengan lam dan lama, bedanya karena kemasukan hamzah takririyah saja. Mafhum? Adapun lamul amr wa du'a, du'a sama. La nahyah wa du'a, du'a juga sama. Kenapa dinamakan du'a kemarin? Ta'adduban li rabbil alamin. Karena hanya untuk beradab saja. Karena kita enggak mungkin merintah Allah Ta'ala, enggak mungkin melarang Allah Ta'ala, cuman berdoa biasanya. Ya kan? Ya Allah, janganlah Engkau mengadab kami. Itu surat zahir melarang kan? Tapi itu berdoa sebenarnya. Dinamakan doa karena beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kemudian ya Allah ampunilah hamba-Mu. Ya Allah ampunilah hamba-Mu ini. Merintah enggak itu sebenarnya? Merintah kan? Tapi kan hamba masa merintah Allah Ta'ala? Enggak layak kan dinamakan dengan doa karena ta'adduban li rabbil alamin. Mafhum? Naam. Setorkan serentak barakallahu fiikum. Tafaddalu. Naam ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Sekarang kita bahas yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Istimak ya. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' tersebut, nanti fi'il mudhari' yang pertama namanya fi'il syartin. Namanya apa? Fi'il syartin. Fi'il mudhari' yang kedua yang majzum namanya jawab syartin wa jazaa'uh. Jawab syartin wa jazaa'uh. Paham ya? Itu namanya. Jawab syartin wa jazaa'uh. Naam. Itu istilahnya, seperti itu istilahnya ya. Nah, sebagai jawaban dan balasannya. Nah, antum bilang fi'il syartin, jawab syart juga cukup. Paham ya? Jadi lebih enak biar antum enggak bingung nanti. Kita ambil yang singkat aja, singkat aja. Fi'il syartin, jawab syart itu aja. Paham ya? Nah. Karena nanti mengandung mana syart di sini. Seakan-akan disyaratkan dengan yang pertama, akhirnya muncullah yang kedua gitu loh. Paham? Nah, kita lihat sini yang di matan ini halaman 18. Kata beliau barakallahu fiik yang menjazmkan dua fi'il mudhari', mayazimu fi'lain wa huwa arba'atu anwa'. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada empat macam. Tercabang lagi, pertama muttafaqun 'alaih, yang disepakati oleh para ulama. Paham ya? Disepakati masalah apa? Huruf dan isimnya gitu loh. Paham ya? Kalau kemarin ana gambarkan empat kan? Ismun bittifaq, ismun 'alal ashah, harfun bittifaq, harfun 'alal ashah. Ismun bittifaq itu isim yang sepakati. Eh? Kita ambil huruf dulu. Harfun alal, harfun bittifaq itu in. In itu yang nomor satu itu in. In tadhab adhab. Nah, in itu huruf bittifaq. Kesepakatan para ulama. Faham? Kemudian yang alal asah itu idma. Idma menurut pendapat yang paling sahih dia huruf. Idma. Naam barakallahu fiik. Naam idma takum akum. Faham? Idmatakum akum. Nah, dia menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Bisa dipahami? Naam. Kemudian ismun al-asah mahma. Ismun al-asah mahma. Mahma menurut pendapat yang sahih adalah ismun. Mahma tubtin tadhar. Ya. Mahma tubtin tadhar. Bagaimanapun kamu sembunyikan akan nampak itu. Faham maksudnya? Naam barakallahu fiik. Nah, kemudian barakallahu fiikum yang kemarin terlewati juga yang ismun bittifaq sisanya. Udah kita aja. Paham ya? Kalau di sini sebutkan bagus, kita lihat sini. Muttafaqun alaih yang asma, yang isim dulu. Yang isim ada 10 itu. Ya kan? Man disimak ya. Man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama,
idza fi syi'ri khasah. Idza fi syi'ri khasah. Itu 10 itu ismun. Ismun tanpa diperselisihkan. Faham? Nanti berarti kalau mi'rab berarti nanti bagaimana kalau mi'rab? Ismu syartin itu mi'rabnya. Ismu syartin. Mabniun ala kadza. Nah, fi mahalnya apa? Tergantung nanti. Nah, inilah orang kadang perlu berpikir ulang karena mahalnya apa gitu loh. Karena nanti ada kaedah-kaedah yang menjelaskan bahwasannya barakallahu fiik, ismu syartin tersebut dia posisinya sebagai apa? Fi'il setelahnya muta'addi atau lazim, itu penting juga nanti. Faham ya? Tapi anak globalkan semuanya biar nanti anak enggak pening kepalanya. Kita ambil global dulu. Faham? Karena nanti kan ada yang namanya isim mabni kan punya mahal biasanya. Fi mahali nasbin sebagai dzarfiyah az-zamaniyah atau dzarfiyah al-makaniyah, nanti dibahas. Fi mahali nasbin maf'ul bihi muqaddam, ya kan? Atau na barakallahu fiik yang semisalnya nanti dibahas. Kemudian haitsuma kaifama, ini juga sama, ini yang bitifak, ya kan? Nah, yang huruf bitifak in saja. Nahwu in tadhhab adhhab, jika kamu pergi aku pergi. In harfu syartin jazimin. Paham ya? Dia adalah huruf syarat dan menjazmkan. Mabniun ala sukun, la mahala lil i'rab. Nah ini, in harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain mabniyun mabniyun ala apa itu? Ala sukun. Ini i'rab global aja. La mahala lahu minal i'rab. Ini gambarannya. Innya itu harfu syartin jazim. Tazimu fi'lain. Itu kalau antum mau bikin mu'anah, karena harfun ini yu'anah wa yudhakar. Harfun ini boleh, hadha harfun boleh, hadhi hurufun boleh. Paham ya? Nah, oleh karena itu kadang antum jumpai harfu syartin jazimin yazimu. Ya enggak masalah. Nah, mari ikutin aja harfu syartin jazimin. Misalkan yazimu fi'lain, mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Dia mabni ala sukun tidak punya mahal, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Faham? Tadhhab. Apa tadhhab i'rabnya? Fi'lu syartin majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Faham? Itu kalau i'rab global. Kemudian tadhhab ini perlu fa'il enggak? In tadhhab, jika kamu pergi, berarti perlu fa'il. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nanti semoga lewat pembahasan nanti. Tadhhab anta di situ. Adhab yang kedua apa? Adhab jawab syartin wa jazaa'uh majzumun bi'in wa alamat jazmi as-sukun. Tanda jazmnya sukun. Paham ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Faham? Kalau antum ingin ringkas langsung in harfu syartin jazim mabni as-sukun lahu i'rab tadhab fi'lu syart adhab jawab syarat. Nah. Simpel, tapi kan ana menjelaskan yang panjang biar nanti simpelnya paham. Paham, biar nanti simpelnya tinggal ringkas tapi paham yang panjangnya. Bisa dipahami? In itu berarti apa? Ismun atau harfun tadi? Harfun bittifaq. Paham? Harfu syartin jazim bittifaq. Naam. Mafhum? Aywa. Nah, yang terakhir situ yang di sini nanti baru kita baca yang di sini yang di papan tulis. Mukhtalafun fih, diperselisihkan para ulama. Yang pertama ar-rajih harfiyatuha, yang kuat adalah huruf dia. Apa itu? Idma. Idma takum akum, jika kamu berdiri aku berdiri. Gitu aja mudahnya. Ini sengaja ana pilihkan contoh-contoh yang apa? Tanda jazmnya yang sukun. Wa illa semuanya kembali ke apa? Kepada pelajaran kita bab ma'rifati alamat al-i'rab. Ada yang jazm dengan sukun, ya kan? Ada yang jazm dengan membuang nun, ya kan? Ada yang dijazm dengan membuang harfu harfillah, ya kan? Nah, tinggal antum ingatkan ke sana. Tapi ini yang sebutkan yang contoh-contoh yang majzum dan sukun biar mudah itu loh. Biar nampak majzum majzum, ya kan? Pertama majzum, kedua majzum. Lihat itu. In tadhhab adhhab. Majzum enggak itu? Pertama. Iya kan? Kedua juga majzum. Mudah dihafal itu. Nah, kalau kita contohkan yang selain ini juga bisa. In tadhhabu, in tadhhabu adhhab. Jika kalian pergi, aku pergi. Yang pertama tanda jazm dengan membuang nun, yang kedua sukun. Bisa.
Nah, dipahami baik-baik ya, kita lihat lagi. Kemudian yang rajih yang satunya, yang rajih ismiyatuha. Ar-rajih ismiyatuha. Isim dia, mahma. Mahma ini rajih isim dia. Mahma tubtin tadhar. Nah, barakallahu fiik. Nah, kapanpun, bagaimanapun, kamu sembunyikan, pasti akan nampak. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang, mahma ini, nyara, kalau isim berarti bagaimana Arabnya? Ismu syartin itu. Ismu syartin jazimin mabniyin ala sukun fi mahali. Nah, tergantung fi'il setelahnya muta'addi atau lazim. Kalau sudah muta'addi sudah maful bih ada atau belum? Kalau belum berarti fi mahalli nasbin maful bih muqaddam. Tapi kalau dia posisinya sebagai kapan sebagai dharaf berarti fi mahalli nasbin dharaf mansubun adzarfiyah az-zamaniyah. Faham? Sudah dipahami ya? Mahma ini kan maknanya dharaf. Iya kan? Kapanpun, misalkan ya kan? Nah, berarti kalau kapan pun otomatis kan seperti mata misalkan. Ya kan? Berarti fi mahalli nasbin mansubun adzarfiyah az-zamaniyah itu. Dzarf zaman. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat yang ada di papan tulis biar tambah jelas. Kita selesaikan. Contoh yang pertama sudah kita clearkan. Yang kedua, man yastahid yanjah. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Yang pertama namanya apa Ihsan? Yang majzum pertama itu namanya fi'lu syartin. Yajtahid fi'lu syartin. Fi'lu syartin majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Yanjah sebagai apa Iqbal? Yanjah? Jawabu syartin wa jaza'u majzumun biman. Caranya gitu ya. Majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Faham insyaAllah? Naam. Mannya apa tadi? Ismu syartin. Mabniyah tadi tidak situ? Ismu syartin. Mabniyah dan sukun fi mahali apa coba kira-kira? Nah, kalau setelahnya itu muta'addi, paham ya? Nanti dia lihat muta'addinya sudah terpenuhi maful bihnya atau belum. Kalau sudah terpenuhi maful bihnya, berarti nanti dia fi mahali rafin mutada. Paham ya? Kalau dia lazim, nah barakallahu fiik, ya yastahidnya kan lazim. Iya kan? Nah, kalaupun dia muta'addi harus bantuan apa huruf jar kan? Iya kan? Istahattu fi kada misalkan. Ya, enggak ada kan istahattu darsan enggak ada kan? Nah, berarti nanti dia fi mahali. Nah, barakallahu fi rafin mutada'nya. Khabarnya mana? Khabarnya jumlah fi'il syart sama jawab syart ini. Man ismu syartin jazimin mabniyun sukun fi mahalli rafin mutada. Yastahid fi'lu syartin mazmum liman wa alamat jazmi as-sukun. Yanjah jawab syart mazmum liman wa alamat jazmi as-sukun. Wal jumlah min fi'li syart wa jaza wal jawabu min fi'li syart wa jawabih fi mahali raf'in khobar. Harus berpikir ini untuk kalau kayak itu berpikir kalau di Arab semuanya gitu loh. Tapi kalau di Arab global ya cukup. Tapi kalau Arab semuanya yang mabni-mabni yang punya mahal sebutan mahalnya. Sini pahami ya. Nah, intinya sekarang kita lihat yang pertama mazmum sebagai fi'lu syartin, yang kedua mazmum sebagai jawabu syartin. Paham? Yang berikutnya, mata qira' aqra'. Apa saja yang kamu baca, aku baca. Contohnya mudah nih. Mata qira' aqra'. Nah, sekarang ma huruf atau isim ma? Ismun bittifaq berarti nanti ismu syartin. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Karena takra' qara' ayat qara'u muta'addi atau enggak? Muta'addi. Ada maf'ul bihnya belum? Belum ada. Ya kan? Nah, takra' itu nanti fi'lu syartinnya. Mazmumun ma wa ala madjasmi as-sukun. Akra' akra' na barakallahu fiik yang kedua itu sebagai jawab syartin. Mazmumun bi sukun. Mafhum? Tanda jazmi sukun. Yang berikutnya ayat kita bin tashtari ashtari. Ini kadang memang ana ringkas seperti ini biar antum enggak kesulitan gitu loh ya. Ayat kita bin tashtari ashtari. Kitab apa saja yang kamu beli, aku beli. Ayat. Paham ya? Nah, di sini nanti ayat ini memang ana khilaf mabni atau mu'rab dia gitu loh. Kadang bisa ayat, ayu, ayi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau di sini barakallahu fi karena dia posisinya itu mu'rab di sini, paham ya? Berarti nanti dia ismu syartin. Ismu syartin. Cuman sebagian mereka mengatakan mabni. Kalau mabni berarti ismu syartin mabni al-fathi fi mahali nasbin. Sebagai apa kira-kira?
maf'ul bih muqaddam dari istara yastari kan. Nah, seperti itu. Kemudian mudhaf itabni mudhaf ilaih. Tashtari fi'lu syartin mazzumun bi'ayya. Wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Istara yastari. Paham ya? Hatfu harfil illah. Astari, sebagai apa? Astari yang kedua itu? Jawabu syartin mazzumun bi'ayya. Wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Faham? Ayawa. Berikutnya. Mata tadhab adhab. Kapan kamu pergi, aku pergi. Mata. Isim atau huruf ini mata. Ismu syartin bittifak. Iya kan? Ismu syart. Afan. Ismu syartin bittifak na'am. Ismu syartin. Mabniyun ala sukun. Fimahali nasbin mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Maklumat ad-dharf itu kan? Iya. Mata. Kapanpun. Kapan kamu pergi, aku pergi. Tadhab sebagai fi'lu syart. Adhab sebagai jawabu syart. Mafhum? Itma takum akum itma, pendapat yang sahih huruf atau isim tadi itma, itma huruf, paham ya? Harfun al asah, berarti kalau huruf tidak punya mahal ya. Itma harfu syartin mabniyun ala sukun la mahala lil i'rab. Takum fi'lu syartin mazmumun bi itma wa alamat jazmihi as sukun. Akum jawab syartin mazmumun bi itma wa alamat jazmihi as sukun. Paham? Ini tak ringkas yang paling ringkas. Kalau di Arab panjang bisa. Takum fa'ilnya mana dhamirun mustatirun bi wujuba taqdiru anta. Akum mana fa'ilnya dhamirun mustatirun bi wujuba taqdiru ana. Paham ya? Berikutnya, mahma, sudah kita lewati mahma, pendapat yang sahih mahma ini apa? Ihsan, isim atau huruf? Ismun 'alal asah. Mahma tub tintadhar. Iya kan? Naam. Ngartikannya yang tepat mahma ini apa? Akhbar Azim. Ya sana. Yang tepat sesuai dengan arti yang enak itu apa kira-kira? Mahmatub tintadhar. Apapun ya. Ya. Kalau apapun ini masuknya dia seperti apa ya? Seperti idma itu ya. Ngartikannya loh. Karena kalau nanti fi mahli nasbinnya kan kalau sebagai dharf kan enggak tahu berarti kan. Ya istilahnya mahma ini menurut pendapat yang kuat isim. Isim berarti otomatis punya mahal dalam i'rab kan? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya apapun yang kau sembunyikan misalnya akan nampak, bisa juga. Nanti fi mahali nasbin berarti apa? Maf'ul bi muqaddam. Kan itu. Jadi tubtinnya itu sebagai apa tubtinnya? Fi'l syart. Tadharnya jadi jawab syart. Mafhum insyaallah ya? Naam. Berikutnya. Ayyana, ayyana ini semakna dengan apa? Mata. Mata ayyana semakna. Kapanpun. Aina sama anna semakna. Dimanapun. Paham ya? Dimanapun bisa, kemanapun bisa, tergantung siaknya. Paham ya? Cuman dilihat konteksnya nanti. Mata sama ayyana berarti apa? Ismu syartin jazim. Mabniyun ila fathi fi mahali nasbin. Mansubun adzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Nah. Kalau aina sama anna, nanti dzarfiyah makaniyah dia. Paham ya? Nah. Tamsyi, sebagai apa tamsyi? Fi'lu syartin mazzumun bi'ayyana wa alamat jazmi hatfu harfil illah. Amshi sama. Sebagai fi'lu syartin, jawabu syartin mazzumun bi'ayyana wa alamat jazmi hatfu harfil illah. Paham? Untuk fa'ilnya semuanya hampir sama. Domin mustatir fihi wujuban takdiru ana. Kalau yang baris yang kedua, yang baris yang pertama, anta. Aina tusafir usafir. Ya kan? Nah, ini kan dorofnya sudah bukan zaman makan sekarang. Dimanapun kamu safar, aku safar. Ya kan? Nah, berarti bagaimana i'rabnya aina? Ismu syartin jazim mabniyun alal fathi fi mahli nasbin mansubun adrafiyah al makaniyah. Dorof makan dia. Paham ya? Kalau tadi yang mata sama ayana fi mahli nasbin dorfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Fi mahli nasbin mansubun adrafiyah az-zamaniyah. Nah. Kemudian usafir sebagai fi'il syartnya. Usafir sebagai jawabu syart. Faham insyaallah ya? Globalnya. Yang berikutnya, anna semakna aina. Dimanapun kamu hadir, aku hadir juga. Berarti anna anna ismu syartin jazim mabniyun ala sukun fi mahali nasbin mansubun ala dharfiyah al makaniyah. Yang ini fi mahali nasbin mansubun ala dzarfiyah
al makaniyah. Mafhum? Naam. Paham ya? Untuk yang ini mata sama ayana ini fi mahali nasbin mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Dzarf zaman. Mafhum insyaallah, san san. Sudah kita lewati semuanya nih. Nah, mafhum. Aywa. Kemudian haitsuma, aywa, haitsuma. Naam. Haitsuma tangzil tangfa. Di manapun kamu singgah atau turun, niscaya memberikan manfaat. Kembali dorong apa ini kira-kira? Dimanapun, zaman atau tempat? Nah, tempat atau zaman? Tempat. Berarti haitsuma ismu syartin jazim mabniyun sukun fi mahali nasbin mansubul adzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Naam. Ittaqillah haitsuma kunta. Haitsuma tangzil tangfa, ya kan? Dimanapun kamu singgah, niscaya apa? Akan memberikan manfaat. Tangzil sebagai fi'il syart madzum tanda jazmnya apa? Sukun. Tangfa sebagai fi'il syart jawab syart madzum tanda jazmnya apa? Sukun. Mafhum? Nah, yang terakhir kaifama. Nah, kaifama para ulama silang pendapat mengenai kaifama ini yang benar penjazam atau bukan. Karena itu kaifiyah itu sangat sulit ditirukan, kata mereka seperti itu. Sehingga kalaupun mereka masukkan, karena ngikutin teman-temannya, kata mereka. Ngikutin teman-temannya ini, karena menjazamkan, ikut menjazamkan. Wa illa pendapat yang kuat, dia itu enggak menjazamkan. Paham ya? Nah, makanya di situ, di matan sebutnya berapa wal jawazim? Wal jawazimu berapa itu? Di situ di matan itu? Eh? Ada matanya kan itu? Ya, babul jawazim, wal jawazimu samanya ta'asyar kan? Nah, samanya ta'asyar itu ternyata dikurangi barakallahu fiik 3. Berarti totalnya berapa? 15. 3 itu apa? Alam sama alama sama kaifama. Itu pendapat yang kuat. Alam alama masuk ke lama karena hamzah takririyah. Kaifama pendapat yang kuat tidak menjazmkan. Kenapa kok diikutkan? Karena ngikutin yang lainnya. Coba antren. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nyontoh duduk orang lain itu sulit enggak? Antum nyontoh duduk orang lain persis itu sulit enggak? Sulit. Ya. Si fulan duduknya seperti si Alan. Ya paling-paling cuma mirip aja, persis sulit. Ya memang gitu, kata mereka ilahnya gitu. Untuk kaifiyah sangat sulit contoh itu loh. Sehingga pendapat yang kuat tidak menjazmkan, tapi kalau menjazmkan sama. Nah, sama dalam artinya apa? Sama dalam artian apa? Dalam artian fi mahalli nasbin halan ini. Kaifama ini. Karena keadaannya. Paham ya? Cuman karena pendapat yang kuat menjazmkan ya, bagaimana kaifama tajlisu ajlisu. Paham? Yang terakhir untuk idza khusus pada apa itu? Wa idza fi syi'ri khassah. Khusus pada pantun. Nah, pantunnya ini. Istaghni ma aghnaka Allahu bil ghina. Fa idza tusibka khassatun fatajammali. Artinya merasalah cukup kamu dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu berupa kekayaan. Maksudnya kekayaan berupa kecukupan tadi itu ya. Fa idza tusibka khassatun, apabila menimpa kefakiran, kesulitan pada dirimu, fatajammali, tampakkan kamu itu enggak memerlukan. Jadi tampaknya santai, santai slow ini, padahal dia punya masalah itu loh. Paham ya? Maksudnya kalau ditimpa kesulitan, kefakiran, enggak usah nampak-nampakkan ke orang, wah anak fakir loh, anak fakir, enggak usah gitu. Paham ya? Tampakkan bahasanya seakan-akan dia itu punya itu loh. Paham maksudnya? Syahidnya mana ini? Ida. Aida tusibka, tusib ini sebagai apa? Fi'lu syart madzumun bi'idha wa alamat jazmi as-sukun. Mana jawab syartnya pakai fa? Fa ini namanya fa robitoh. Fa robitoh. Nah, meli jawab syart. Fa yang fungsi robitoh mengikat untuk jawab syart. Fa tajammali. Faham? Nah, sepertinya itu. Bisa dipahami ya? Ewa. Bisa dipahami insyaAllah? Jadi ini nanti karena farabita setelahnya ini fi mahalli jazmin itu loh. Paham maksudnya? Ayo na'am, itu nanti kalau di kitab-kitab yang ada syarahnya akan panjang lebar, tapi karena ini matan ana harap antum pahami secara global saja. Nanti kalau udah baca syarahnya setelah ini insyaallah kita ambil syarah jurumiyah yang ringkas karyanya ini
saudara kita yang mulia ini Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami juga punya syarah nanti, Ta'liqat Rumiyah. Nanti insyaallah lebih jelas nana. Yang jelas sekarang untuk pahami global ya, untuk idah khusus pada syair atau pantun. Mafhum? Pantunnya itu istaghni ma aghnaqallahu bil ghina fa idza tusibka khasasatan fatajammali. Cukupkanlah dirimu terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu berupa kecukupan atau kekayaan. Maka apabila kamu ditimpa khasasah, kefakiran, kesulitan, fatajammali, tampakkan di hadapan manusia bahwasanya kamu itu tidak susah. Syahidnya mana? Tusibka tajammali, fatajammali. Mafhum? Ini fi'lu syart, jawab syartnya mana? Diikat dengan fa rabithah jawab syart. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah, wallahu alam bissawab. Ya setorkan masih sama insyaallah pada pertemuan akan datang. Nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillah.